Masuk. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya ya. Di sini penting ya. Welcome to Mobile Legend Memang. Jadi di kesempatan kali ini saya itu akan memperlihatkan burung pendek saya yang kemarin saya panen. Ini udah segede gini dan udah mandiri dan udah makan pur tuh. Udah makan pur total. Jadi saya akan ngasih makan jangkrik dulu buat dia lah. Dua-duanya hidup. Dan kayaknya dua-duanya juga pejantan. Mudah ya kalau udah tahu matriknya, cara ngurusnya, cara merawat dari lolohan dari kecil sampai bisa makan sendiri. Dan sekarang udah makan pur total. Masuk kandang. Mau nggak masuk kandang? Manja banget nih. Masuk kandang, masuk kandang. Masuk, masuk. 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 Yo, yang satu mau masuk. Masih berdagang ini mas. Oh, mau modal ternyata. Masuk, masuk, masuk. Masuk, masuk tuh kandang. Perawatan hariannya, kalau anakan condet tuh jangan langsung pur jangkrik, terus push jangkrik sampai dia bisa makan sendiri. Belajar mematuk, baru kita sedikit-sedikit pelan-pelan kasih cocolin sama pur halus jangkriknya.
lama kelamaan ya juga tuh makan sendiri pur, berak pur tuh, berak pur, dan keseringan banyak yang kayak gini nih, dia muntahin lagi tuh, bulat muntahin lagi sama dia. Emang kayak gitu tuh ya nih. Ya itu aja lah cara pengurusannya. Jangan, kalau masih kecil jangan dikasih pur dulu biar nggak mati, terus aja push pakai jangkrik biar dia sehat. Itu yang saya lakukan dan sukses tuh, lihat tuh hidup dua-duanya. Cukup sekian videonya dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.